Assalamualaikum, ketemu lagi bersama Mangga dan Vlog. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan bermain tebak-tebakan bersama bocah korslet yang lagi viral ini, dan dia sangat lucu sekali ya dengan tebak-tebakannya. Oke teman-teman, seperti apa tebak-tebakannya dan seperti apa videonya? Sebelum lanjut ke ini, jangan lupa ya dukung terus channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifkan notifikasinya biar gak ketinggalan video-video terbaru di channel ini. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, simak terus video ini sampai selesai. Oke Google. Saya bukan Google, bocah. Saya ini Bang Dadang. Mas, kamu lupa lagi. Selamat pagi. Ini bukan pagi, tapi ini udah malam. Seharusnya kamu itu tidur. Kamu lagi apa? Saya ini lagi santuy, bocah. Ya ada apa? Main teka-teki yuk. Ayo, siapa takut? Oke, kita mulai ya. Kalau kamu memang jago, kamu jawab teka-teki saya ya. Saya ini gak jago, bocah. Kan saya masih amatir. Kalian yang masternya teka-teki. Tapi saya gak bakalan mundur walaupun kamu master. Oke, saya akan jawab tebak-tebakan kamu. Yang pertama, buah apa yang dulu dipakai buat perang? Buah biji salak. Salah. Jambu runcing. Itu mah bukan buah, bocah, tapi bambu runcing. Yang kedua, kenapa harimau selalu makan daging mentah? Nah, karena dia pemakan daging. Hai, salah. Karena harimau tidak bisa masak. Lanjut yang ketiga. Boleh sih melihat sopir truk di rambu larangan, tetapi tidak menangkapnya. Kenapa? Apa ya? Pasti ini karena supirnya bawa surat-surat SIM dan STNK. Salah, karena sopir truk itu sedang berjalan kaki. Karena sopir truknya sedang berjalan kaki. Lanjut yang keempat, minyak-minyak apa yang disukai laki-laki? Nah, itu mah gampang sekali. Minyak apa yang disukai sama laki-laki? Pasti minyak wangi. Salah lagi. Menyaksikan pertandingan sepak bola. Ini bocah. Minyak apa yang disukai laki-laki nggak taunya menyaksikan sepak bola. Lanjut yang kelima, kenapa pohon kelapa di depan rumah harus ditebang? Karena takut buah kelapanya jatuh. Salah lagi, soalnya kalau dicabut berat. Bocah, soalnya kalau dicabut berat katanya. Ya iyalah, mana ada pohon kelapa dicabut. Lanjut yang keenam, orang apa yang berenang tapi rambutnya tak pernah basah? Wah, gampang sekali tuh. Dia pakai kantong kresek kepalanya. Ha. Salah lagi, tapi orang botak. Iya juga. Yang ketujuh, ada lima orang yang berjalan di bawah payung kecil, tapi anehnya tidak seorang pun yang kehujanan. Kenapa? Karena orang-orangnya kecil-kecil dan kurus. Salah lagi, karena tidak hujan. Bocah. Ngapain jawabannya karena nggak hujan. Aduh, ini. Yang kedelapan, sandal apa
yang paling enak di dunia. Kamu mulai korslet nih bocah. Kamu mulai gak benar pertanyaan ini. Mana ada sendal yang paling enak di dunia? Tidak ada sendal yang bisa dimakan bocah. Sandal terasi. Lanjut yang ke-9. Pintu apa yang didorong tapi tidak pernah bisa terbuka? Pintu yang terkunci. Salah lagi. Pintu yang ada tulisan geser. Pintu yang ada tulisan geser. Lanjut yang ke-10. Apa bedanya UGD dan IGD? Nah, kalau UGD itu unit gawat darurat. Kalau IGD instalasi gawat darurat. Salah lagi. Kalau UGD unit gawat darurat. Sedangkan kalau IGD ini giwit diririt. Ini unit gawat darurat. Kalau IGD katanya ini giwit diririt.